capek sekali ya, main berapa jam kita tadi? Iya, badan suak sekali. Iya, aku suka nonton timnas kan tidak? Besok ada timnas main. Iya kan? Iya, Indonesia. Lawan? Gak tau lawan apa, nanti kita cari. Nah, AFF ini, semulai besok. Besok malam? Iya, malam. Kalau gitu kita nobar boleh? Iya, nanti telepon yang lain juga. Iya, nobar ke... Saya besok ini ada Sabu Striker Andalan nomor 11 itu. 11? Iya, toh. Kurang jago itu. Iya, besok dia si gol banyak itu. Tidak. Lebih jaga sama main lah, bertahan dia. Kalau terhadap pertahanan yang bagus tuh, nanti Indonesia kalah. Kalau striker juga yang bagus di Indonesia tidak bisa isi gol besok. Besok kita buktikan aja nonton. Iya, besok nanti malam. Nanti yang lain juga. Untung ngajak yang lain lagi, toh. Gas. Gas. Aku lihat siapa striker andalan nomor 11 itu. Sebentar dia isi gol banyak, satu suku dengan saya lagi. Iya, kak? Iya, kak. Aku lihat sebentar dia isi gol banyak itu. Kalau itu nomor 2, dia pemain bertahan. Itu bagus, satu daerah asal dengan saya. Tidak, tapi aku lihat saya. Sebentar yang isi gol itu nomor 11 itu. Dia yang paling bersinar di dalam sebentar. Iya, bersinar, macam lampu aja. Nomor 4 itu pemain bertahan. Kalau pemain bertahan tidak bagus. Itu Indonesia kebobolan banyak. Aku lihat saya sebentar isi gol banyak. Kalau tidak ada siapa striker andalan itu timnya tidak bisa isi gol. Dan kadang juga pemain nomor 4 ini bertahan juga tetap bisa isi gol. Tuh, Tidak. Ini pertandingan selesai. Nonton saja. Kamu stop sudah. Kamu jangan dulu. Nonton dulu sudah. Nonton. Shalom. Ya, selamat malam ya. Sudah di jalan ini, sudah di jalan. Iya, sudah lagi sampai rumah. Oh iya, tapi sabar. Di depan ini saya punya barbershop langganan, jadi saya potong rambut dulu ya. Saya potong rambut yang semulai panjang jadi. Iya. Oke, sudah. Oke. Ya, ya. Shalom. Ya. Dari posisi bagus tidak gol. Kebetulan saja. Rata-rata. Masih hilang saya pun striker andalan ini kalau sebentar si gol boleh diisi. Dia penalti si gol lagi rasa dia penalti. Si gol ini penalti ini. Tapi kalau saya pun striker tu sebentar si gol. Ah dari dia bicara mau tendang saya macam ragu gitu. Kau lihat si gol. Kami kalau tidak pun berarti ini. Tenang, lihat. Tenang. Gol. Aduh. Nyaris. Itu pemain yang ada kan? Tipis di atas Leicester. Tipis aja. Itu kok pemain ada kan itu? Kupu bek juga tadi bikin blunder sampai tong kebobolan. Wah. Itu kan kesalahan biasa ini kan. Ini kita yang sampai. Ini rumput yang jelek tadi tuh. Makanya kan kleset. Ini kita bisa menang kalau gol tadi. Kita juga bisa unggul tadi kalau kupu bek tidak bikin blunder itu. Itu kan tadi yang sekarang ini loh. Tidak, sudah bahas sudah. Isu, lanjut nonton lagi nih. Sudah. Oh, kusuku itu. Jelek sekali. Kusuku juga tadi bikin blunder, wah. Itu bicara-bicara suku sudah. Corner. Ini biasa sama main di corner. Ayo. Striker nih si gol, eh. Ayo, si gol. Tambah. Umpan. Gol dari Gambia Displays. Gol itu. Gol. Main banget ya. Mantap. Pemain tadi jelek sekali. Mantap rotasinya sudah pemain dia. Iya, dari sudut bagus. Mantap. Sudah gol. Ada pemain andalan penalti saya tidak masuk. Gara-gara rumput tadi. Alasan terus.
apa tuh? Yang suruh tuh alasan-alasan gitu kan memang. Sudah dia tinggal bawa suku terus. Kenapa? Sudah tinggal kan terus. Tinggal menjelek-jelekan siapa suku kenapa? Nyatanya begitu. Ada masalah enggak? Aku tidak terima. Aku tidak terima. Memang nyatanya bermaksud apa? Nyatanya begitu maksud apa? Sudah. 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 Nyatanya begitu macam apa? Hidung keluar kenapa itu? Obat marah apa nih? Sudah. Bas-bas suku. Jadi ini masalahnya apa? Tadi dia kasih jilid-jilid sapu suku, padahal dia cuma nonton bola saja nih. Siapa yang kasih salah-salah? Ini nih, dia juga mengatakan dia pusuku, pemain ada situ andalan. Itu juga pemain ada. Aduh, ini masalah ini. Tidak boleh bawa-bawa suku ya. Ini sudah satu tim, sudah tim Indonesia, sudah bukan lagi tim. Misalkan tim dari mana, Persipura, tim dari Persebaya, sudah bukan toh. Kita punya pemain ini dari suku, semua suku yang ada di Indonesia sudah kumpul jadi satu. Sudah namanya ini tim nasional Indonesia ya. Jadi sudah jadi satu dalam tim nasional. Jadi tidak boleh bawa-bawa suku lagi ya. Kalau macam kita menjelekkan dari suku ini, berarti itu kita jelekkan diri sendiri. Karena ini tim nasional, sudah bawa satu nama, nama Indonesia bukan nama suku no. Jadi kalau macam pemain ini ada bikin kesalahan, evaluasi baik-baik. Oh ini dia salahnya ini, bukannya saling menyalahkan ya. Jangan memisahkan diri dalam tim nasional. Ingat 28 Oktober 1978, pemuda di zaman itu mereka mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Bagaimana pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini berkumpul jadi satu melawan penjajah. Mereka sudah berupaya bagaimana caranya bersatu melawan penjajah. Jangan kita pemuda-pemuda sekarang ini malah memisahkan diri. Nah, kalau zaman dulu mereka berjuang melawan penjajah, zaman ini kita berjuang bangun Indonesia. Jangan lagi kita pisah-pisahkan. Kalau macam kita pisah-pisahkan, suku-suku lagi, berarti kita mengalami kemunduran bukan kemajuan, toh? Kau bagaimana? Betul, toh? Iya. Bagaimana caranya supaya jadi maju? Jangan kita buat jadi mundur, toh? Kita punya pendahulu-pendahulu sudah jadikan satu. Bagaimana sekarang yang sudah satu ini kita bikin makin kuat, makin maju. Bukannya malah kita bikin bisa, toh? Jadi kalian dua, saya harap kakak berdua ini bisa damai, bisa saling support lah, toh. Kalau ada pemain dari kakak ini kurang bagus, evaluasi. Kakak dari ini pemain tidak bagus, evaluasi juga, toh. Jadi jangan saling menjelekkan karena sudah sama-sama. Kalau kakak menjelekkan dari sini, berarti kakak menjelekkan diri sendiri, toh. Jadi damai dulu kalau begitu, coba. Karena ingat, sudah jadi satu ini, sudah bukan suku ya. Iya. Mantap. Tapi ngomong-ngomong Bapak, bagaimana? Bapak kayaknya cukur belum selesai itu. Iya, kalau Bapak cukur dulu kayak selesai. Tadi sementara potong rambut baru, sini ribut jadi saya ke sini. Dan nanti kalau begitu saya potong rambut, kakak-kakak ini nonton, selesai pertandingan, kita makan sama-sama situ ya. Oke Bapak, gas! Jadi sudah damai ini ya? Selamat, selamat ya. Selamat, selamat. Baik-baik ya. Ya Bapak. Yo. Kasih Bapak. Sudah sama nih satu timnya. Oke, saya potong rambut dulu. Oke. Oke, orang itu. Bila, buat tak. Kamu gue deh. Ya gitu lagi. Gue.